salah satu contoh persatuan. Sesudah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada lagi perasaan perbedaan ras. Oke? Okay? Ini boleh jadi studi penelitian. Ini kenapa? Serius. Menurut saya kenapa? Karena kalau bukan soal ini aja, bagaimana problem-problem segregasi itu terjadi tanpa disadari? Lalu tidak ada intervensi, akibatnya dia terinstitusi sebagai segregasi. Nah itu yang membuat kita ini gak nyaman. Dan benar presentasi Pak Andi dan Pak Anies, saya sangat mengapresiasi buat. Saya sangat mengapresiasi materi hari ini. Hampir keluar air mata saya. Selamat sore Pak Anies, Pak Andi. Nama saya Ilham Pangeran Gepianto. Izin saya mahasiswa tapi bukan dari prodi ini, prodi tetangga kebetulan. Yeah. Pak Anies, izin saya kebetulan warga Tebet, Pak Anies. Belasan tahun di Tebet, bukan warga asli Tebet. Pertama-tama mau mengapresiasi atas apa yang Bapak lakukan di Tebet, terutama Tebet Eco Park. Tapi sebelum sampai ke situ, Pak Anies, izin. Dulu saya sebel, Pak, dengan Tebet Eco Park, Pak. Kalau boleh jujur, bahkan saya nggak pernah menginjakkan kaki di Tebet Eco Park sampai akhir 2023, padahal diresmikan di 2022. Padahal rumah saya cuma kayak 5 menit walking distance dari Tebet Eco Park. Kenapa sebel pada saat itu, Pak Anies? Karena pada saat pembangunan, pertama bikin macet. Kedua, kalau weekend, itu kayak semut ngerubungin gula, Pak Anies. Jadi macet semua di situ. Saya sebagai warga situ merasa sebel pada saat itu, Pak Anies. Terus kemudian di akhir 2023 saya memutuskan untuk saya coba datang ke sana karena saya merasa pada saat itu mungkin badan saya agak sedikit butuh olahraga, Pak Anies. Jadi saya coba datang ke sana gitu. Terus apa yang mengubah pemikiran saya dari yang tadinya sebel? Karena saya lihat tempat itu well developed, well thought, well built, gitu. Bahkan saya ngulik, Pak Anies, saya kalau suka sesuatu, saya cenderung ngulik. Saya lihat itu bahkan memenangkan penghargaan Presiden Award Singapura, kalau tidak salah, mohon koreksi. Terus kemudian saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu bisa menjadi tempat melting pot, Pak Anies. Saya lihat benar-benar dari semua kalangan, semua golongan usia, dari anak-anak, karena anak-anak di situ ada playground area, terus kemudian anak-anak sekolah juga, sekolah-sekolah mereka main di situ, muda-mudi ada yang pacaran, ngedate di situ, Pak Anies. Terus kemudian lansia, mereka pun datang ke sana berolahraga gitu, Pak Anies. Jadi itu benar-benar jadi melting pot buat semua golongan, dan itu yang mengubah pemikiran saya. Terus saya coba berkontemplasi kenapa dulu saya sebel ya dengan fasilitas itu. Ternyata setelah saya simpulkan, saya sebel karena itu adalah pandangan saya sebagai orang yang sehari menggunakan transportasi mobil roda 4, Pak Anies. Saya sebel karena macet, saya sebel karena lain sebagainya. Tapi kalau saya coba pikir dari perspektif mereka yang mungkin nggak punya akses ke tempat ruang publik, berbayar kayak mall, kafe, dan lain sebagainya, itu jadi sebuah sarana yang menyenangkan buat mereka, gitu. Gratis, juga berbagai macam area di situ, bahkan ada dog park, cat park, gitu ya. Cat lover juga bisa main di situ. Itu yang mengubah pandangan saya, Pak Anies. Jadi di peresmian Pak Anies nulis, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tebet Eco Park ini dihadirkan untuk warga Jakarta. Taman ini dibangun untuk menjadi ruang ketiga, ruang yang mendekatkan, menghangatkan, dan menyatukan antar warga. Tak sekedar jadi ruang hijau dan biru bagi kota, tapi juga memperkaya pengalaman warga. Taman ini dibangun untuk menjadi pengingat dan penyemangat tentang ikhtiar menjaga lingkungan, membangun kota yang bersahabat dengan alam, dan lestari demi masa depan. Selamat menjelajah dan mengalami Tebet Eco Park. Saya masih terharu, Pak Anies, kayak
itu value yang benar-benar bisa menggambarkan apa yang Pak Anies tadi tulis menjadi sebuah karya Tebet. Saya sangat terharu oleh hadir hari ini. Ya, Bapak. Karena dalam kesibukan sehari-hari saya lupa mengisi bit.ly pendaftaran. Tapi karena Ibu Lin bilang, datang saja Pak Rudi. Maka saya datang dari SIL tadi, langsung gabung ke sini. Dan mendengar presentasi Pak Andi dan Pak Anies, saya sangat mengapresiasi, Pak. Saya sangat mengapresiasi materi hari ini. Hampir keluar air mata saya. Saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Anies dan Pak Andi dan mengharap kepada Pak Khotib untuk fasilitasi supaya ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Sambil lihat gini, kepalanya mikir banyak benar yang mau dikatakan gitu. Saya lihat, saya pinjam ini ya. Ibu Betty, menarik sekali Betty soal apa? PKL. Wih, masih ada. Ini memang ya. Ini ke halaman berikutnya pakai ini ya? Oh bukan. Dibantu Mas Fas. Nah, gini dia. Nah, Ibu, jadi begini, saya melihat intinya ada pelanggaran. Kira-kira begitu ya. Sudah dibuatkan ketentuan, lalu terjadi pelanggaran. Nah, ini problem yang dialami kota kita terus-menerus. Pelanggar, melanggar, ditertibkan, melanggar lagi, tertibkan, melanggar lagi. Saya ini sempat tanya, bahwa waktu itu dalam rapat tanya, kalau pakai aturan tata ruang, berapa persen gedung di Jakarta yang melanggar? Terus yang ditanya ketawa semua, Pak. Karena banyak sekali, Pak, yang melanggar. Oke. Ini prinsip sederhana, melanggar itu bagi ini apa selisih kacamata pengambil kebijakan ya. Melanggar itu dua sebabnya. Ada saya. Satu, karena need. Oke, yang kedua karena greed. Oke. Kalau yang karena greed, maka apa yang dikerjakan? Law enforcement. Law enforcement yang membuat jera, betul? Tapi kalau need, maka law enforcement jera nggak? Ya, kenapa? Karena kebutuhan, that's the answer. Selama kita melihat pelanggaran itu semata-mata sebagai melanggar, tidak ditanya why. Ini juga pertanyaan saya, kenapa mereka melanggar? Ya melanggar, Pak. Iya, kenapa melanggar? Melanggar itu karena kebutuhan. Karena itu solusinya bereskan kebutuhannya. Kalau bereskan kebutuhannya, maka pelanggaran akan selesai. Nah, PKL nggak bisa rumusnya satu kota seluruh rumusnya sama, nggak bisa. Kenapa? Pengkolannya beda, sentra pergerakan orangnya beda. Semuanya harus diselesaikan dengan tailor di daerah tersebut. Jadi saya paling kalau ngingetin gitu, Pak, di daerah sana berhasil di sebuah kota ditata, lalu kira-kira bisa nggak, Pak, itu direplikasi? Nggak bisa diadopsi, bisa diadaptasi, tapi tidak bisa diadopsi. Nah mungkin karena semua ini mobilitas orang. Jadi ini yang selama ini nggak dibereskan. Jadi saya mau ceritakan kasus ini untuk menggambarkan bahwa persoalan PKL ini serius betul. Pak Andi tadi itu menurut saya fundamental sekali sudah katakan. Perlakukan mereka sebagai orang yang setara dengan yang lain. Karena kalau mindset kita mereka itu tidak berhak di kota ini, itu problem. Dan orang banyak sekali warga di Jakarta ini yang harus menghargai penduduknya yang lain. Jangan sampai kita ini apa namanya kalau udah naik kelas lupa sama yang masih di kelas bawah gitu. Padahal dulu kita juga di bawah, cuman udah naik kelas lupa yang di bawah. Nah, apa
ini ya, mindset yang satu, kesetaraan tadi, prinsip kesetaraan. Solusinya itu harus solusi sesuai dengan wilayahnya. Sekarang saya mau berikan gambaran sebuah masalah yang pernah kita hadapi. Saya bagi contoh sebagai ilustrasi bagaimana ini dibereskan supaya selesai. Bapak-Ibu sekalian suka ke CFD nggak? Kan CFD. Siapa yang suka ke CFD? Oke. Tahu Bundaran HI ya? Ya, ini soalnya saya mau gambar Bundaran HI nih gitu. CFD, separuh-separuh Bundaran HI, mudah-mudahan tahu gitu ya. Nah, ini Bundaran HI. Lah yang gubernur ya masa enggak hafal gimana kita gitu. Kan repot kita nanti. Ya. Nah. Ini teman sekalian. Ini arah utaranya ke atas ya. Nah, kemudian waktu saya mulai bertugas ini enggak bisa diatur. Di sini isinya kita memanfaatkan smart board nih. Di sini penuh dengan kaki lima. Pedagang. Oke. Okay. Lalu mereka yang olahraga itu di selatan lari ke sini sampai di patung Jenderal Sudirman putar balik. Oke. Okay. Yang sini lari sampai di sini putar balik. Oke. Okay. Ini kawasan yang gak mau dimasuki sama siapapun. Kenapa? Semrawut yang gak kira-kira. Macet lewat itu. Di jalan orang berjualan. Pokoknya lihatlah itu, rumit gitu. Saya datang, saya perhatikan. Apa yang menarik di fenomena ini? Kalau mau ngomong terus terang nih, walaupun gak enak dikatakan, yang di sini upper class. Oke? Okay. Ini kalau ngomong terus terang nih, yang di sini lower class. Ini saya sambil melihat ini nggak enak ini fenomena ini. Ini bukan soal PKL, ini soal segregasi tanpa disadari. Ini yang kelas menengah atas larinya di sini, balik lagi, kumpul di FX dan lain-lain. Ini putar balik, nggak ada yang mau jadi. Yang di sini ini kelas bawah dengan kesemrawutannya itu pasar pagi itu. Jadi saya gubernur ini bukan gubernur kelas atas kelas bawah. Saya harus menerapkan prinsip kesetaraan. Bagaimana ada equal opportunity? Nah ini yang saya maksud bahwa kita harus menyelesaikannya dengan melihat kasusnya. Ini gimana beresin ini? Rumit. Mau ngerahin Satpol PP tiap hari mirahin nggak bisa. Tapi kita harus mencari jalan keluar sederhana yang mudah dipahami dan mudah ditegakkan aturannya. By the way, saya mencari kepala Satpol PP, rekrutmen kepala Satpol PP. Ketemu kepala Satpol PP, orangnya tegas, disiplin, baik, dan dia anak seorang pedagang buah-buahan kaki lima ketika masa kecilnya, yang ayahnya biasa dikejar sama tribun, apa trampit, jadi dikejar trampit zaman, jadi dia tahu persis, dikejar-kejar sama petugas, gitu. Karena ayahnya sering mengalami. Nah, kembali ke sini, apa kemudian solusinya? Satu, semua PKL hanya boleh berjualan di trotoar, aspal tidak boleh ada PKL, sehingga PKL yang semrawut di sini itu lalu dipindahkan ke kawasan sini. Oke? Sampai sekarang masih itu. Lalu dibagi. Wah, ini pertarungannya luar biasa. Luar biasa di sini. Kenapa? Karena dari berada di sentral sini menjadi di pinggir. Tapi rumus sederhana, semua tidak boleh berada di aspal. Enggak boleh di aspal. Anda silakan di trotoar. Dicap, dan caranya bagaimana? Semua yang jual itu dicapetin semua satu-satu, semuanya.
mereka ke PHC nggak tahu kalau sebenarnya ini mau dipindah. Kalau diumumkan dulu, maka semua mencatatkan diri. Dengan kita tahu yang sesungguhnya berada di sini selama berapa minggu siapa saja. Setelah berapa minggu kita tahu, dicatat orangnya sama berkali-kali, baru kemudian dibagi lotnya. Saya lupa ada lotre, ada macam-macam, sehingga fair. Setiap menjadi kawasan yang kosong. Tidak ada lagi orang berjualan di aspal. Lalu yang kedua, ini yang pada olahraga di sini, itu ada yang lari, ada yang jalan, ada yang bersepeda. Boleh diperhatikan. Ini saya nggak dilaksanakan lagi sekarang ini. Jalannya dibagi. Jalan untuk sepeda, jalan untuk lari, dan jalan untuk jalan. Apa yang kemudian terjadi? Ini hilang. Jadi, kawasan yang semula itu penuh dengan pedagang, kawasan ini bersih. Sehingga yang olahraga berlarian lurus ke atas. Dan ini berat. Sesudah itu apa yang terjadi? Tidak ada lagi segregasi kelas atas dan bawah di kawasan Bundaran HI dan Sudirman. Tidak ada. Ini integrasi sosial. Nah, pola kota harus sadar di kota ini ada yang macam-macam strata ekonominya. Nah, yang dikatakan Pak Ilham tadi, kita harus menciptakan ruang ketiga. Saya mengistilahkan ruang ketiga. Ruang ketiga itu apa? Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, ruang ketiga ruang bersama ini yang harus bisa mempersatukan dan menyetarakan. Nah, ini salah satu contoh persatuan. Sesudah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada lagi perasaan perbedaan kelas. Ini boleh jadi studi penelitian. Kenapa? Serius. Menurut saya kenapa? Karena kalau bukan soal ini aja, bagaimana problem-problem segregasi itu terjadi tanpa disadari, lalu tidak ada intervensi, akibatnya dia terinstitusi sebagai segregasi. Nah, itu yang membuat kita ini gak nyaman. Nih, di tempat ini juga nih. Saya ngomong segregasi nih. Tempat ini. Ada berapa mall di sini? Mall ini. Banyak nih. Yang ke Plaza Indonesia, datang juga gak ke sini? Yang ke Tamrin City, masuk Plaza Indonesia gak? Mana? Teman-teman, tanpa kita sadari ini adalah ruang ketiga yang segregat. Yang masuk ke Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Betul, yang ke Plaza Indonesia nggak mau ke Tamrin City. Sama Grand Indonesia. Saya perhatikan, ini ruang ketiga diciptakan oleh swasta. Kalau swasta yang menciptakan ruang ketiga, pasti dia menggunakan segmentasi pasar. Nggak mungkin usaha kok nggak menentukan segmennya. Saya mau tipenya A++. Itu mall saya, atau saya mau bikin mallnya C, mallnya D, pasti, nggak, dan itu tidak salah. Karena itulah ruang ketiga, jangan diserahkan kepada swasta saja. Selama pemerintah tidak menyiapkan ruang ketiga, maka ruang ketiga yang tercipta adalah ruang ketiga yang segregatif. Karena market mechanism tidak didesain untuk menciptakan equal opportunity, tapi diciptakan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, itu rumus pasar sederhana. Jadi teman-teman sekalian, ini kemudian dibereskan kawasan ini. Kawasan ini dibereskan dengan cara tidak dihapuskan, tapi kita harus membuat alternatif ruang baru. Nah, itulah yang disebut sebagai Pet Eco Park. Kemudian teman-teman lain, coba tunjukkan park berapa yang dibangun kita. Yang jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau menyelesaikan kembali kepada ini pelanggaran, ini tidak mungkin bisa dibereskan kalau kita tidak mencari root masalahnya di need. Ini begitu need-nya terpenuhi, maka selesai. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada lagi yang berjualan di aspal. Aspal itu hanya untuk yang bergerak. Ini yang kemudian dikerjakan. Yang sayang sekarang tidak dilaksanakan lagi adalah pembagian baris. Sehingga sekarang yang lari udah gak bisa lari lagi. K-
karena tidak dibagi tempat yang lari dan tempat yang jalan kaki, atau tempat lari, tempat sepeda dijadikan satu. Itu ya, Bu Betty.